Udah ditungguin Halo, kita ternyata nih. Saya, ya Allah. Allah ini ibu. Sayang bu ya. Ini dijualnya cuma 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Aris Motorsport. Teman-teman, sekarang kita ada di daerah Subang. Subang, tempatnya Subang Utara ya. Kiri kanan ini ada sawah ini. Nah, kenapa kita jauh-jauh sampai sini? Judulnya kita siang ini mau cek unit di rumah tempat yang jual motornya yaitu Kawasaki 4 silinder, tidak lain tidak bukan ZX25. Nah, seperti biasa saya ditemani sama Abang Jago ya. Kita berangkat tadi jam 8:30, sekarang jam berapa nih? Jam 11. Berarti 2,5 jam ya perjalanan ke sini ya. Nah, ini informasinya motornya ganteng. Oke, ganteng banget dan kita siap eksekusi kalau memang ganteng ya. Jadi kita belum lihat motornya dan hari ini kita mau cek. Kalau bagus, oke, kita bayar. Kita bawa pulang ke Bekasi. Nanti sampai di Bekasi, kita langsung jual. Kalau ada yang mau, silakan dibayar. Nah, buat teman-teman, jangan di skip videonya. Tonton terus, motornya seperti apa, warnanya apa, kilometernya berapa, pajaknya bulan apa, dan apa saja kelebihan dari motornya. Oke, teman-teman. Oke, guys. Kita udah sampai di rumah customer kita yang jual motor. Nah, motornya apa? Tadi saya bilang 4 silinder. Nih motornya nih. Wih deh, ada Bang Jago nih. Oke. Nah, Bang Jago langsung kopi aja nih. Masih disugi kopi ya, Bang. Oke. Nah, ini motornya. Motornya Kawasaki ZX25R tahun 2023. Bulan 11, 2023 akhir ya. Nah, ini motor sudah menggunakan beberapa aksesoris. Seperti spion winglet. Ini wingshield juga aksesoris ya. Orisinilnya mana nih mas? Ada nggak? Oh, terus untuk knalpotnya sudah menggunakan DX generation full system dan untuk orinya lengkap ya. Nah ini STNK, BPKB buku pemilikan, ini STNK, BPKB buku manual, kuncinya 2 ya kan? Ini speedometernya ada full digital. Nanti kita cek kilometernya berapa. Nah ini barang-barang orinya nih, single seater. Terus ini spion nama, oh ini apa namanya, plat nomor ya, plat nomor sama spion dalamnya. Dan ini spakbor, stop lamp, oke, okay. Terus knalpot. Ada dua. Bannya udah pakai Pirelli Diablo, Corsa depan belakang. Truk bodinya mulus banget, seperti baru. Oke. Okay. Nah, kata ibunya bodinya kayak keluar dari dealer ya, Bu ya. Gini loh. Iya. Bagaimana lagi? Iya. Oke. Okay. Terus kebanyakan motor ibunya dia dijual lah gitu. Nah. Ada 4 motornya. Tuh dalam tuh motor tuh semua itu. Eh. Oh, di sana jadi juga, Bu ya. Oh. Mantap. Nah, kunci ada 2. Sekarang kita cek kilometernya. Kilometernya jalan berapa nih? Kilometer baru berjalan 1400 ya. Nih, 1400. Jadi nggak di jalan. Baru servis pertama. Sekarang kita coba nyalakan. Bang Jago, tolong Bang. Jago. Bunyi ini. Langsung nyala. Dah, op. Nah, ini kayak dia. Nah, ini suaranya. Suara knalpot, knalpotnya ini DX generation ya, full system nih, original DX. Lumayan ya itu harganya. Dan bannya Pirelli. Oke lah, nanti kita review lengkap ya. Untuk sementara gini dulu. Ini sudah motor sudah kita bayar, tinggal kita masukin ke mobil Bang Jagonya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video kita. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube kita di Aris Motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bu, makasih Bu ya. Berkah semua. Ya kan? Makasih Bang. Semoga berkah, manfaat. Ya, semoga yang beli sehat berkah. Pertama, udah ditungguin kita ternyata nih. Motor saya, ya Allah.
Allah. Allah ini ibu. Sayang bu ya. Ini dijualnya cuma 100. Abang ini nanti lowbat abangku. 135. Lain ya. Ya amin. Ada yang beli lagi amin. Lebih penghasilannya gede. Amin. Nanti kalau serat payu 135, nasper lagi dong 2 juta bukan? Enggak sampai segitu bu jualnya. Mau lebih harga baru di sana, di sana enggak sampai segitu. Kunci 2 ya. Kunci 2. Oke. Fortuner yang bekas-bekasan ada. Beli kan? Berarti saya sehat ya. Amin. 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 Pokoknya sing lancar lah. Ya, sing lancar semuanya. Ya, amin. Oke. Okay. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Masuk. Oke deh. Sip. Masuk kandang. Thank you, bos.